Nanya tadi ditemukan lagi dua jenazah ya Pak di desa Cijedil ini. Ya, tadi ditemukan dua jenazah. Melakukan dengan menggunakan eskavator ya. Tapi tingkatnya sudah yang menggunakan eskavator pada saat terlihat, jadi teman-teman langsung melakukan dengan menggunakan pacul ataupun linggis. Terus untuk jenis kelamin dari kedua jenazah ini apa ya Pak? Ya, jenis kelamin ada yang pertama laki-laki dewasa, yang kedua sama anak perempuan. Itu mereka itu emang apakah satu keluarga atau gimana? Apa masih belum diketahui Pak? Nah, menurut dari keterangan dari keluarga, itu satu keluarga, ayah dan anak. Ayah dan anak. Iya. Itu untuk posisi mereka sendiri itu apakah mereka berjauhan atau gimana Pak? Ya, posisinya ayahnya ini posisinya tengkurap, anaknya ada di sebelah kirinya, berpelukan. Oh, berarti mereka berpelukan itu ya, Pak ya? Berpelukan. Untuk kesulitannya sendiri Pak, tadi dalam proses evakuasi apakah menemukan kesulitan? Karena kan mengingat mayat juga udah mulai seminggu tertanam gitu Pak ya? Ada nggak kesulitannya? Kalau untuk kesulitannya itu karena hanya lumpur aja Pak. Lumpur baru sudah seminggu juga korbannya. Kalau dibilang bau sudah mulai membusuk. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak, siapa? Iksan. Itu dari mana Pak? Dari Patrick. Di Indra. Ya, teman-teman Tribuners sekalian, baru saja kita mewawancari petugas dari Basarnas yang melakukan evakuasi terhadap jenazah korban, dua jenazah korban yang baru tadi ditemukan di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari informasi yang kita dapat, kalau dua jenazah ini merupakan ayah dan anak yang kondisinya saat itu berpelukan di titik lokasi longsor di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, hingga saat ini dua alat berat atau dua eskavator masih terus melakukan proses evakuasi untuk mencari lagi korban-korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Dari data yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada hari kemarin, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, di total ada sekitar 321 orang yang sudah dinyatakan meninggal dalam insiden gempa bumi atau gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat dengan berkekuatan 5,6 skala Richter. Sementara untuk korban yang masih dicari dari berdasarkan data kemarin itu adalah sekitar 11 orang. Namun hingga saat ini ketika dua jenazah hari ini pagi ini sudah ditemukan kembali, maka korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat yang masih belum ditemukan ada sekitar 9 orang lagi. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti perkembangannya terus di tribunis.com. Abdi Randa melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih.